Pak Ade foto kenapa iklan gitu? Ini kenapa kok begitu? Mirip banget nih sama iya, Ibu. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Udah ketemu belum? Belum, ini tar dulu. Kan tadi Rena udah ngasih linknya, Ancus mau buka susah, gak bisa-bisa. Coba ntar sekali lagi ya. Nah, ketemu. Tari kreasi cublak-cublak suweng. Nah, Rena nanti hafalin dulu gerakannya seperti apa, nanti Ancus ajarin. Ancus mau ke dapur dulu sebentar aja. Ya, oke? Oke, Ancus. Ini tinggal di play ya, Nak ya? Ya. Oke. Tari, Nak. Ya. Ya. Iklan gak bisa di skip lagi. Duh. Sus, sus, Smirna. Ya, iya iya nak. Kenapa nak? Kenapa sayang? Kenapa sayang? Kenapa? Hah? Kenapa? Aku teriak-teriak. Kenapa nak? Kenapa nak? Ada iklan yang aku mau kasih tunjuk nih. Apaan sih? Ada apa ini? Kenapa? Iklan. Iklan kenapa sih? Iklan apa? Coba coba. Coba, coba, coba. Coba, coba, coba. Coba, coba, coba. Ini kok. Udah 3 kali aku coba hitung semua kos produksi, profit kafe. Tapi makin aku hitung makin jelas. Kafe ini memang terus merugi. Aku harus melakukan apa lagi supaya kafe bisa kembali rame. Dan mampu menutupi kos produksi. Aku udah coba berbagai cara lagi-lagi tetap aja rugi. Aku harus mikirin langkah-langkah inovatif. Aku harus pikirin apa lagi. Harus bikin apa lagi untuk meningkatkan penjualan. Ya, Cahyono. Maaf, Pak. Bapak harus lihat ini. Apa? Ini, Mbak. Mbak Anin, anaknya Pak Tersurya. Mirip. Hah? Mirip banget, Pak. Anin. Jadi, menurut Pak Allah, langkah apa yang paling tepat yang harus kita ambil saat menghandle situasi seperti itu, Pak? Saya menunggu infonya ya, Pak. Agar kami bisa mengambil keputusan selanjutnya. Benar-benar mirip sekali dengan Andin. Tapi katanya foto itu diambil di Ceko beberapa waktu yang lalu. Tapi bagaimana mungkin ya? Andin. Apa itu hasil rekayasa? Tapi kata kuratornya tidak dan mana mungkin hasil rekayasa bisa seperti itu juga ya. Pak, maaf Pak, tadi Pak Hartono menanyakan bagaimana langkah kita selanjutnya. Oh, maaf Pak, maaf. Saya, astagfirullah. Maaf saya kurang konsentrasi tadi. Boleh diulang sekali lagi? Langkah yang paling tepat yang harus kita ambil. Oke. Gini ya, situasinya kan sekarang kita... Aku harus mendapatkan rekaman CCTV itu. Karena kalau CCTV itu tetap berada di tangan Mario, maka Mario akan dengan mudah memenjarakan Al. Karena mereka menyimpan bukti kuat kalau Al tidak bersalah. Aku harus bergerak dengan hati-hati. Aku gak boleh gegabah. Aku harus pastikan kalau aku tidak tertangkap di dalam semua rekaman pengamanan CCTV ini. Mau gak mau, aku harus beraksi sendiri kali ini untuk mendapatkan rekaman itu. Ini semua demi kamu, Al. Terima kasih Pak Al atas meeting hari ini. Nanti saya akan beri kabar untuk kerjasama kita selanjutnya. Saya juga mau ucapkan terima kasih atas waktunya dan meeting hari ini yang berjalan dengan lancar. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Terima kasih ya. Banyak waktunya.
Mari Pak. Mari, mari, mari. Pak Al terlihat nggak konsen. Beliau pasti sedang memikirkan soal foto yang mirip dengan Bu Andin itu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al, kamu udah lihat iklan yang suka lewat-lewat di YouTube nggak? Iklan apa? Iklan pameran foto. Nah, di situ ada foto yang fotonya mirip sekali sama Andin. Jadi Papa sudah lihat iklan itu, Pak? Iya. Papa tadi kirim fotonya ke kamu tadi. Al, itu emang foto Andin atau orang mirip Andin atau orang yang edit pakai foto Andin? Iya Pak, memang di foto itu sangat mirip dengan Bu Andin. Begini Pak, sebelum Papa telepon ini mengirimkan video dan sebelum saya juga melihat iklan di YouTube itu, saya tadi mau meeting sama Randy, Elsa, dan juga ada Riza juga. Nah, di sana itu saya melihat ada pameran, ada galeri begitu, Pak. Dan di sana saya melihat ada foto orang yang mirip Andin juga. Pameran foto? Iya, pameran foto, Pak. Saya sudah sempat coba cari tahu tentang fotografernya, tapi memang belum diberikan kesempatan untuk bertemu. Oke nih, di antara semua foto-foto yang ada di sini, foto yang paling besar itu yang ada di sana, itu yang terbaik. Jadi gimana, Van? Semuanya udah oke kan? Udah oke sih. Udah oke banget semuanya. Nggak ada keluhan, nggak ada kekurangannya. Saya jadi nggak sabar buat pembukaan besok. Ya mudah-mudahan aja besok banyak orang-orang yang suka dengan karya-karya ini. Amin, semoga ya. Yaudah kalau gitu, gue jalan ya. Tapi ingat, besok jangan sampai telat lagi. Siap. Yaudah hati-hati lo. Gue benar-benar lumpuh. Tapi gue harus manfaatin keadaan ini supaya gue bisa dapetin Raisa lagi. Pak Mario, Bapak mau ngambil apa, Pak? Bapak kalau mau apa-apa, Bapak tinggal bilang aja sama pengawal atau sama siapa. Bapak jangan maksain diri sendiri. Saya mau ngambil minum aja nggak bisa. Saya benar-benar lumpuh. Selamat malam, Pak Mario. Malam, Dok. Sepertinya kondisi Anda sudah semakin membaik ya. Sekarang apa yang Anda keluhkan atau rasakan? Saya bosan. Saya mau pulang, Dok. Pak Mario, kondisi Anda belum memungkinkan. Anda kan baru saja siuman dari koma. Saya nggak peduli. Pokoknya saya mau pulang. Saya bisa kan panggil dokter untuk ke rumah untuk melakukan rawat jalan. Baiklah, Pak Mario. Kalau Bapak bersikeras untuk hal itu, nggak ada masalah. Nanti akan kami persiapkan segala sesuatunya. Tapi tentu masih dalam pantauan kami. Begitu juga dengan rencana terapi yang akan dilakukan. Itu bagus sekali loh, Pak. Untuk mempercepat kesembuhan Bapak. Bagus. Yang penting saya bisa pulang malam ini. Dan soal terapi, saya akan pikirkan lagi. Untuk sekarang, saya mau pulang. Baiklah, Pak. Saya akan persiapkan semuanya. Tolong ya, Dok. Ya. Kalau begitu nanti akan saya minta bantuan suster untuk mempersiapkan kepulangan Bapak. Ya. Baik, Dok.
Ya, saya tinggal dulu. Ya, mari Pak. Akhirnya gue bisa keluar dari tempat ini. Ya, Pak. Ini jadi tadi kita semua ngelihat ada kenapa, adik, foto kenapa iklan gitu? Ini kenapa kok begitu? Mirip banget sih sama iya, Bu. Kamu juga tadi antara percaya sama gak percaya apa mungkin ini editan atau apa. Itu beneran Mama.